Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya masih di Driver Elite Plus. Di video kali ini saya akan memberitahukan bagaimana cara yang benar untuk pick up atau orderan GrabFood ya, menjalankan orderan GrabFood. Oke ya, langsung aja ya, nggak usah lama-lama. Tapi jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Jadi untuk yang pertama, apabila kalian mendapatkan orderan GrabFood, yaitu untuk yang pertama kalian terima dulu pesanannya atau orderannya ya. Apabila kalian sudah terima, langkah yang kedua yaitu kalian chat customernya ya, bilang kalau kalian akan menuju resto dan mohon ditunggu. Itu untuk yang kedua. Untuk yang ketiga, kalian langsung berangkat menuju resto ya. Apabila kalian tidak tahu tempatnya, kalian bisa gunakan maps. Itu untuk yang ketiga. Untuk yang keempat, apabila kalian sudah sampai, kalian langsung ke restonya atau ke kasirnya, minta bukti atau bukti pemesanannya atau pembayarannya, kalian foto. Apabila kalian sudah foto, kalian tinggal menunggu pesanannya. Apabila restonya memasak dulu, kalian bisa tunggu ya. Itu untuk yang keempat atau yang berapa ya. Untuk yang kelima, apabila pesanan sudah selesai, kalian langsung ambil dan langsung selesai apa, pesanannya siap diantarkan ya, kalian geser. Apabila sudah selesai, untuk yang keenam, kalian apa ya, kalian langsung berangkat menuju ke ke rumah customernya ya, langsung kalian antarkan. Itu mungkin untuk cara menjalankan orderan GrabFood yang baik yang benar. Itu yang saya lakukan tiap hari apabila mendapatkan orderan GrabFood. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Driver Elite Plus.